Alright, hello guys, kembali lagi bersama gue Steven di YouTube channel gue, Steven Stanley Channel. So, apa kabarnya kalian? Semoga kalian sehat-sehat, dijauhkan dari segala sakit penyakit ya. Nih, di kesempatan kali ini gue mau ketemuan sama Om Radit. Om Radit itu, kalian masih ingat gak? Dia yang punya spesi 2 silinder. Jadi gue mau ketemuan sama dia di KFC Japan, Jaila Japan, kekinian banget ya namanya ya, Jalan Panjang. Jadi sebelum kita lanjut videonya pas udah di sana, kalian nikmatin dulu lah ya perjalanan gue. Slip. Sebenarnya tuh gue bukan orang yang suka bongkar-bongkar motor, apalagi mesin ya. Karena kan gue nggak ngerti. Motor udah cakep-cakep, kalau dibongkar mulu ntar ada aja lecetnya. Cuman nih kopling udah selip, kayaknya kampasnya udah minta ganti sih. Pakai kampas Daytona. Wow, ramai sekali. Sekali mane oke, gua sama Om Radit nih. Spesi 2 silinder. Bapak-bapak ikut San Mori begini nih. Iya.
riding lagi nih sama spesi 2 silinder. Knalpotnya adem bener. Keren coy plat nomornya. Eropa. Gas, gua nggak tahu, ikut aja gua. Thank you.
Oke. Ya kadang-kadang sama kacangnya jadi kita nggak bisa. Habis transaksi, guys. Oke, kita mau pulang. Jadi ceritanya gue dipinjemin knalpot sama si Om Radit. Disuruh cobain. Nanti kita cobain dah. Oke, ini dia knalpot yang gue boleh nemu di depan, di jalan. Enggak deh, dipinjemin Om Radit, bisa buat konten katanya. Yuk kita lihat aja unboxing, guys. Wuh, hitam. Oke, jadi ini adalah silencer Pro Speed. Lokalan ya. Cakep juga nih, masih mulus. Modelnya bracket paten. Tuh. Tapi udah dirubah nih. Dudukannya PNP spesi nih kayaknya nih. Ntar kita cobain aja nih. Inlet 50. Bahan stainless. End cup-nya karbon. Cakep juga sih. Ada DP killer-nya juga. Tuh, kelihatan nggak? Ada DP killer. Ini lubang buat DB killer-nya di sini. Tuh. Ini bagian belakangnya, ini adalah stiker emblem. Bukti originalnya. Oke lah. Mau tahu gimana suaranya? Tunggu kontennya di YouTube channel gua. Oke. Jangan lupa like video ini jika kalian suka, komentar di bawah apa pendapat kalian dan subscribe ke channel gua jika belum. Oke, guys. Sampai ketemu di video yang akan datang. Dadah!